Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan di pinggir jalan, hingga penampakan yang terlihat seperti pocong. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 rekaman tentang penampakan yang diduga hantu, yang telah diunggah ke platform TikTok. Enam, penampakan di pinggir jalan. Seorang wanita telah menceritakan pengalaman menakutkan yang dialaminya. Diceritakan bahwa sekitar jam 6 malam dirinya baru pulang dari rumah temannya. Entah mengapa saat itu ia merasakan suasana yang sangat berbeda karena kondisi jalannya yang gelap terasa seperti tengah malam. Dan saat di jalan, wanita ini sengiseng merekam video buat update di story Instagramnya. Dan lalu banyak yang mengomentari bahwa ada sesuatu yang aneh pada video tersebut. Wanita ini mengaku bahwa dirinya sedang hamil muda dan benar-benar ketakutan melihat rekaman itu. Bahkan saudaranya sendiri pernah kesurupan saat melihat rekamannya. Dikatakan bahwa tempatnya lumayan angker dan pernah juga dikunjungi oleh beberapa tim paranormal. Seperti yang telah kita lihat, terekam secara samar apa yang tampak seperti sosok putih sedang duduk di pembatas jalan. Karena kondisinya yang gelap jadi tidak terlalu jelas penampakannya, namun sekilas mirip seperti kuntilanak. Lima, berlari dengan cepat. Seorang wanita yang pada saat itu sendirian berada di jalan dekat rumahnya, ia merekam video untuk memperlihatkan keindahan alam pada malam hari. Tetapi anehnya, tiba-tiba saja dirinya dibuat terkejut karena melihat sesuatu yang melintas di depannya. Malam ini indah sekali, guys. Tapi kalau di sini nggak kelihatan ada bulan sama bintang. Seperti yang telah kita lihat, wanita ini dibuat terkejut karena melihat sesuatu yang aneh melintas di depannya. Namun sayang tidak terekam jelas sosoknya seperti apa karena pergerakannya yang lumayan cepat. Namun itu sekilas terlihat seperti melayang. Jadi kalian bisa nilai sendiri apakah itu hantu atau bukan. Kelihatan ada bulan sama bintang. Empat, penampakan di air terjun. Seorang pria yang menceritakan pengalaman menakutkan lewat akun TikToknya dengan nama Bilo, di mana pada saat itu dirinya bersama teman-temannya pergi ke air terjun Wera. Singkatnya, setelah sampai di lokasi, tidak ada wisatawan lain, hanya ada mereka di sana, dan memutuskanlah mereka untuk mandi. Pria ini juga mengabadikan momen itu lewat video, dan sama sekali tidak terlihat ada yang aneh. Tetapi sampai pada akhirnya ia mengambil foto, dan disitulah ikut tertangkap penampakan yang menakutkan. Jadi waktu itu emang saya pergi ke Wera bareng teman-teman saya berenam, tapi yang naik ke air terjunnya itu hanya saya, Kevin, Dohanis, dan Aldo. Jadi hanya berempat, teman kita yang dua lagi nunggu di bawah, mereka nggak ikut naik sampai ke air terjun. Nah, terus pas kita berempat sampai di air terjun ini, emang kita cuma berempat aja, nggak ada orang lain, nggak ada siapa-siapa, emang hanya kita aja wisatawan pada hari itu. Nah udah, pas udah nyampe di atas, saya, Dohanis, dan Aldo langsung mandi, berenang. Sementara si Kevin nunggu di atas sambil fotoin dan ngerekam-ngerekam kita kan. Nah, terus setelah mandi, saya, Dohanis, dan si Aldo ini mau naik ke atas air terjunnya. Jadi kita manjat batu air terjunnya biar bisa sampai ke air terjun atas lagi nih, ke atas. Tapi pas manjat batu itu, kan saya jatuh tuh, seperti yang kalian di vlog. Saya jatuh dan teman saya yang berdua
berhasil naik sampai ke atas. Nah, terus berdasarkan cerita dari teman saya yang dua ini yang berhasil naik ke air terjun, di atas mereka ngelihat ada kakek, bukan kakek-kakek, lupa kakek-kakek atau bapak-bapak, intinya kayak ada om-om gitu lagi mandi pakai sarung di atas, lagi mandi juga di atas. Tapi saya sama Kevin yang ada di bawah ngelihat mereka di atas itu tuh hanya mereka berdua, nggak ada siapa-siapa. Aduh gila guys, ini saya merinding loh ceritain ini lagi. Kayak pas mereka berdua turun, si Kevin teman saya ini langsung bilang, kamu berani sekali mandi di atas itu, kayak arusnya seram, airnya dalam, di atas sana itu bahaya, banyak yang pernah meninggal di sana. Si Kevin omelin mereka berdua kayak gitu. Nah, terus si teman saya yang berdua ini yang baru turun dari air terjun ngomong, memangnya kok tidak lihat itu tadi di atas ada kita sama itu om-om ada mandi, ada bercerita. Ya udah kita langsung connect yang kayak, kita dari bawah sini tidak lihat ada siapa-siapa cuy di atas. Merinding lagi guys. Ya sudah, akhirnya yang kayak kita langsung saling bertatap-tatapan, kita langsung connect yang kayak, okay, saya dan Kevin tidak lihat ada siapa-siapa di atas, ya dari bawah yang kita lihat itu kalian cuma berdua, sedangkan teman saya yang berdua ini di atas katanya ketemu om-om yang lagi mandi. Nah, di saat kita mau pulang nih, datanglah 5 orang, tapi yang 5 orang ini beneran manusia ya, jadi yang kayak ada cewek 2 sama cowok 3, nah itu ada wisatawan lain di saat kita mau pulang, mereka baru datang. Nah, di situ tuh kita baru berani, nyantai-nyantai dulu, ngerokok dulu, terus yang kayak kakiku masih dipijitin dulu, karena kita juga posisinya takut untuk turun ke bawah lagi berempat ya. Jadi kita nunggu si orang-orang berlima ini pulang, jadinya kita pulang bareng-bareng. Jadi kayak gitu guys ceritanya, terlepas dari kalian mau percaya apa enggak, terserah. Itulah cerita yang kita alamin dan kita rasain yang ada di Sungai Wera. Pria ini secara detail menceritakan pengalaman menakutkan yang ia alami di air terjun Wera, dan juga ada penampakan yang ikut tertangkap dalam foto yang diambilnya. Terlepas kalian percaya atau tidak, namun semua yang dialaminya itu benar-benar menakutkan. Tiga, penampakan di atas pohon. Seorang pria yang pada saat itu sedang berhenti di jalan yang sepi dibuat terkejut karena melihat sesuatu yang aneh berada di atas pohon. Perhatikan. Bocok. Weh. Kompok emang. Tidak banyak keterangan yang diberikan pada video ini, entah apa yang dilakukan pria tersebut di tempat itu. Namun terekam jelas bahwa apa yang dilihatnya adalah sosok aneh putih, tampak menyerupai pocong sedang berdiri di atas pohon, yang keberadaannya benar-benar membuat pria ini ketakutan, lalu putar balik pergi dari tempat tersebut. Pocong, weh, ngopok emang. 2. Di bawah tempat tidur. Sebuah video yang diunggah ke TikTok ini memperlihatkan pasangan suami istri yang dibuat ketakutan karena melihat penampakan yang muncul dari bawah tempat tidurnya. Seperti yang telah kita lihat, ada penampakan tangan yang tampak pucat muncul dari bawah tempat tidurnya dan menyentuh kaki wanita itu, lalu membuat dirinya ketakutan dan memberitahu suaminya kalau melihat penampakan di bawah tempat tidur. Dan anehnya juga terlihat beberapa benda di dekatnya yang bergerak sendiri. Sama-sama melihat penampakan itu, sontak saja membuat mereka ketakutan berlari keluar dari kamar tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Penampakan di jalan. Sebuah video menyeramkan yang diunggah ke TikTok oleh seorang wanita yang bernama Mak Vera Zenobia, di mana ketika malam hari sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobilnya, dirinya tidak menyadari jika kameranya tersebut merekam penampakan yang terlihat seperti pocong. Berarti Re itu nih buat cewek-ceweknya Re atau mantan-mantannya Re, ya dengerin tuh. Enggak apa-apa, ya kan? mantan mah udah selesai, mah enggak, janganlah kita hidup itu jalan ke depan mah.
Terekam sangat jelas melalui kaca mobilnya apa yang tampak seperti sosok putih dengan bentuknya yang aneh menyerupai sosok pocong berada di jalan, dan mereka sama sekali tidak melihatnya. Jadi menurut kalian, apakah ini makhluk astral atau sesuatu yang lain? Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.